Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Asma dalam video pembelajaran Nurus Asma. Materi kita hari ini masih berkaitan dengan membuat jaring-jaring balok beserta cara membuat baloknya, metode yang ketiga ya. Sebenarnya masih banyak metode yang lain, tetap ikuti channel ini. Oke, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat saja ya. Untuk alat dan bahannya, di sini Miss Asma menggunakan kardus bekas. Kebetulan kardus bekasnya sudah Miss Asma lapisi dengan kertas putih. Kemudian lem. Kemudian membutuhkan penggaris tentunya untuk mengukur, dan tidak lupa menggunakan pensil. Ya, di sini untuk pensil Miss Asma ganti dengan spidol, tujuannya biar terlihat oleh kalian. Dan tidak kalah pentingnya, kita pasti membutuhkan gunting ya. Cukup simple untuk alat dan bahannya. Langsung saja kita mulai membuat jaring-jaring balok. Metode yang ketiga dari Miss Asma. Ini dia. Oke, Miss singkirkan terlebih dahulu. Ya. Di sini ukuran yang Miss Asma gunakan relatif cukup kecil ya, karena kebetulan kardus bekasnya juga tidak terlalu lebar, jadi disesuaikan ya. Dengan panjangnya, Miss menggunakan ukuran panjangnya adalah 5 cm. Kemudian lebarnya adalah 4 dan tingginya adalah 3 cm ya. Disesuaikan dengan kebetulan tadi kardus bekasnya kan kecil ya. Oke. Kita langsung saja untuk membuat jaring-jaring balok ini. Miss langsung ukur sesuai dengan ukuran yang sudah Miss tentukan ya. Oke. Langsung di sini karena panjangnya adalah 5 cm. Sudah kelihatan enggak ya? Oke. Kita buat terlebih dahulu bagian panjangnya, yaitu 5 cm. Dilanjutkan dengan bagian tingginya ya. Siap, berarti kita mulai dari 0 5 3 tingginya ya, kemudian 5 kemudian 3. Oke, langsung kita tarik garisnya. Nah, sebelah sini juga, mohon maaf ini tadi terputus. Oke, yang sebelah sini juga sama. Tadi lebarnya 4 ya, langsung kita tarik garis, lebarnya adalah 4. Ini tinggal disesuaikan aja, lebarnya adalah 4. Oke, kita sesuaikan. Ya, tadi 3 cm, 5, kemudian 3, 5, kemudian 3. Ini juga sama, 5, 3, 5, 3. Enggak, kita tarik garis. Masya Allah ya, 4 sisi balok sudah kita selesaikan. Kita tinggal menambahkan 2 sisi yang lain ya. Oke, Miss mau di sebelah sini dan satu lagi di sini ya. Jadi model dari jaring-jaring balok ini macam-macam. Kalau kita mau buat mungkin bisa sekitar 20 jenis ya. Ini baru yang ketiga. Kita lanjutkan. Tadi panjangnya adalah 5 cm.
nih dengan tingginya 3. Satu lagi mau di sebelah mana? Sini bisa ya? Di sebelah sini. Dengan panjang 5 cm. Nah, tinggi adalah 3 cm. Oke, alhamdulillah inilah jaring-jaring balok dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm serta tinggi 3 cm sudah jadi. Nih ya, ini jaring-jaring baloknya seperti ini. Nah, kalau kalian mau membuat bangun baloknya, tinggal tambahkan 1 cm untuk tempat lemnya ya. Di mana saja? Yuk kita coba. Mungkin bisa di bagian sini ya, bagian sini. Ini untuk ukurannya bebas ya, yang penting disesuaikan saja. Boleh juga ditambahkan di sebelah sini. Oke, sebelah sini. Sebelah sini. Mana lagi? Sini ya, mungkin ya sebelah sini. Oke. Biar rapi mungkin kalian bisa menggunakan penggaris. Oke. Mana lagi kira-kira? Ya, sebelah sini ya. Masya Allah, jaring-jaring balok disertai dengan penambahan 1 cm untuk tempat lemnya sudah jadi. Nih, modelnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nih, ini adalah jaring-jaring balok untuk metode yang ketiga seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Langkah berikutnya, kalau kalian pengen membuat bentuk baloknya, sangat mudah sekali, tinggal kalian gunting sesuai dengan garis-garisnya. Termasuk tambah lemnya. Iya, oke ya. Kita akan gunting. Alhamdulillah sudah selesai mengguntingnya. Kita rapikan dulu ya biar tidak berantakan. Kalau sudah selesai proses pengguntingan, langkah berikutnya adalah melipat sesuai dengan garis-garisnya ke dalam. Oke ya, kemana? Ke dalam. Ini garis berarti kita lipat ke dalam. Ini ada garisnya, kita lipat. Ini ada garisnya, kita lipat ke dalam. Ini juga. Ini juga kita lipat.
belum dilipat? Semua ya sudah ya. Kalau semua sudah kita lipat ke dalam, tinggal kita tambahkan lemnya untuk merekatkan ya. Pakai lem kertas saja ya. Nih, mari kita lipat, kita kasih lem di luarnya ya. Ini berarti di sini. Ya. Di garis sebelah sini. Ada yang belum? Oh ya, sebelah sini ya. Oke, alhamdulillah hampir semua sudah ya tadi ya. Oke, kalau semua sudah kita kasih lem, tinggal kita merekat lemnya saja ya. Oke, rekatkan saja. Nih, kita rekatkan. Kelihatan nggak ya? Kita rekatkan. Oke, yang terakhir adalah bagian tutup. Ya. Tunggu sebentar biar agak merekat lemnya. Kalau sepertinya kurang, kita tambahkan saja. Ya, alhamdulillah, inilah balok yang sudah kita buat dari kardus bekas tadi. Kemudian kita alasi dengan kertas putih biar tidak kelihatan ya, kardus bekasnya sudah jadi dengan ukuran panjang 5 cm, kemudian lebar 4 cm dan tinggi 3 cm sudah finish. Lihat hasilnya. Alhamdulillah ya, cukup luar biasa ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Miss Asma tentang membuat jaring-jaring balok beserta bangun baloknya metode yang ketiga. Kalau kalian suka, jangan lupa tonton terus video pembelajaran Miss Asma. Insya Allah akan sangat menarik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.